<Sessizuk> <Sessizuk> Bolehkah menambahkan zakat fitrah dengan niat sedekah boleh nggak boleh misal saya hanya di keluarga misalnya hanya tiga orang saya istri saya dan satu anak saya kewajiban zakat saya berapa? Satu sok. Ya enggak? Kemudian saya melihat di lingkungan saya ini, ada beberapa orang yang berhak menerima zakat fitrah. Kalau saya hanya zakat tiga sok, enggak cukup. Ya, Misalnya, tak bagi setiap orang setengah sok, setengah sok, kasihan banget. Misalnya, terlalu sedikit, kemudian saya uh, keluarkan zakat yang lebih banyak, saya beli beras yang lebih banyak. Nah, itu boleh, nah, hanya saja yang dihitung zakat yang mana, nah, yang tiga sok itu zakatnya, yang wajib adalah yang tiga sok itu, yang selebihnya adalah sodako sunnah adalah sedekah sunnah. Begitu juga misalnya wajibnya kita zakat itu adalah bahan makan, ya bahan makan beras misalnya di tempat kita beras. Nah, kemudian saat mengeluarkannya kita nggak hanya kasihkan beras saja nggak apa apa, ya misalnya kita belikan beras ya satu sok untuk zakatnya satu orang, nah, kemudian di paketannya kita tambahi zakat itu beras itu kita tambahi minyak goreng kita tambahi telur kita tambahi gula misalnya nggak apa-apa yang 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 penting yang wajibnya mana yang satu sah itu bayar zakat fitrah apa boleh dilakukan sendiri langsung dibayarkan ke yang berhak menerimanya. Kalau boleh bagaimana caranya? Masya Allah. Justru itu yang lebih afdol. Justru itu yang lebih yang lebih afdol. Ketika seseorang mengeluarkan zakat fitrahnya, langsung dia berikan kepada fakir miskin. Nah, langsung dikeluarkan kepada fakir miskin. Caranya gimana? Diteliti dulu, nah, diteliti siapa yang berhak menerima zakat. Jangan sampai ini diberikan kepada yang tidak berhak. Nah, teliti dulu, nah, apakah ini termasuk orang yang kekurangan, orang miskin, atau fakir. Itu kriterianya adalah orang yang penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan dia dan keluarganya. Itu berarti miskin. Ya, itu berarti miskin. Walaupun dia punya rumah, walaupun dia punya motor, walaupun dia punya HP, <laughs> apalagi di rumahnya ada televisi misalnya. Tapi penghasilan dia minus. Ya, penghasilan dia minus. Nah, dia misalnya anaknya lo ada 10 misalnya kebutuhan keluarganya itu satu hari misalnya minimal untuk uang untuk kebutuhan makan itu ya seratus ribu misalnya satu hari dia penghasilannya cuma lima puluh ribu atau tujuh puluh lima ribu misalnya berarti berarti dia tuh fakir berarti dia tuh miskin begitu ya karena apa nah orang juga tidak bisa kita tuntut dia misalnya untuk mencukupi kebutuhannya kamu jual rumahmu ya atau kamu jual motormu atau kamu jual apa perkakas rumah tanggamu juga juga tidak karena apa itu itu juga kebutuhan pokok dia ya itu juga kebutuhan pokok pokok dia kalau dia suruh jual motornya nah malah dia nggak bisa usaha nah, malah akan lebih memperparah kondisinya nah, maka nah, setiap orang yang kekurangan nah berarti dia itu adalah fakir kecuali kalau kurangnya adalah kurang oke okay. ya kalau yang itu nggak nggak ada batasnya kalau itu ya nah, saya itu kekurangan loh kurang apa saya pengen beli mobil uangnya kurang nah, apalagi saya mau renovasi rumah uangnya kurang nah, saya mau nah, kalau kalau itu bukan fakir miskin ya nah, kalau yang sebetulnya namanya yang fakir hatinya Keluarga tinggal di luar kota sementara bapak bekerja di Jakarta. Zakat fitrahnya apa di masing-masing kota? Pertama sudah diketahui bahwa zakat fitrah itu muta'alliqatun bil badan la bil mal. Zakat fitrah itu berkaitan dengan badan bukan berkaitan dengan harta. Nah, kemudian dikeluarkan di mana? Ibnu Qudamah mengatakan zakatul fitri nah, fil balad wajabat alaihi fihi. Zakat fitrah itu dikeluarkan di tempat di mana dia berkewajiban mengeluarkan zakat. Kapan orang itu wajib mendatangkan zakat fitrah kapan? Ketika matahari terbenam akhir bulan sawal. Ya. Ketika matahari terbenam awal bulan Ramadan. Ya. Matahari terbenam di awal bulan Ramadan, satu Ramadan itu dia ada di mana? Begitu. Nah, ketika satu Ramadan dia berada di Suka damai di Lampung Nah berarti dia zakat di situ ketika satu Ramadan dia ada di Jakarta berarti di situ dia zakat zakat fitrahnya Adapun orang punya keluarga Bapak kerja di mana di Jakarta anak mondok bapaknya di mana bapaknya di kampungnya Keluarga itu hukumnya mengikut ke siapa? Kepala keluarganya hukumnya mengikut ke kepala keluarganya. Misalnya, kepala keluarga merantau di Jakarta, anak istrinya tinggal di Lampung. Boleh enggak dia zakati anak istrinya di Jakarta sana? Boleh. Boleh juga dia zakat di Jakarta, anak istrinya zakat di Lampung juga juga boleh. Nah, ini hukum asalnya zakat fitrah seperti itu. Jadi dikeluarkan di mana dia wajib zakat fitrah. Di mana dia wajibnya? Nah, bila tidak karena maslahat yang apa lebih besar ya maka apa tidak dianjurkan ya, mengeluarkan zakat fitrah ke tempat lain gimana misalnya oh di tempat saya saya kesulitan untuk mencari mager miskin ya, maka di mana dia keluarkan zakatnya dia boleh dikeluarkan di tempat di tempat lain nah, boleh dikeluarkan di tempat